Encik Hassan. Apa khabar Encik Hassan? Baik, alhamdulillah. Baik, nampaknya wawancara kita ni dijalankan di bawah suasana iklim kegawatan cuaca ya, hujan lebat nampaknya. Dan sama ada krisis ekonomi, kegawatan ekonomi atau tidak, yang pasti orang perlu makan ya Encik Hassan. Pertama sekali ingin saya tanyakan ya, apakah masyarakat atau orang ramai masih lagi makan nasi lemak seperti biasa, Encik Hassan? Makan macam biasa, tetapi perbelanjaannya kurang seperti selalunya. Orang makan ikan dengan ayam ataupun dengan otak-otak dipotong-potongkannya, daripada belanjanya $4 turun ke $2 ke $3. Encik Hassan, pada hari-hari biasa ya, lazimnya berapa pinggan nasi lemak anda jual di kedai anda? Okey, kalau kita pada purata average-nya, kita jual antara 500 ke 600 pinggan dan paket. Dan sekarang ni berapa banyak pinggan atau paket anda jual setiap hari? Daripada jumlah tu kekurangan 10% tu ada keadaan sekarang ni. Ini semenjak bila ini ya? Kebelakangan ni dari masa kurang daripada sebulan ni. Jadi apakah semua para peniaga penjaja makanan di Adam Road ni ya sudah mula merasakan kesan kegawatan ekonomi sekarang ini? Dan apa pula agaknya kata-kata kawan-kawan anda di sini? Okey, kawan-kawan kita di sini terasa kesannya, iaitu seperti taxi driver. Dia datang berkumpul, dia buat makan daripada dia hanya minum saja, berbual dan terus jalan, tak makan. Baik, sebagai peniaga makanan ya, salah satu penanda ya yang menunjukkan sama ada perniagaan itu mungkin maju atau tidak ialah berapa banyaknya atau tidak ya, ya orang membeli untuk bungkus bawa balik, balik ya. Bagi kedai anda sendiri, apakah sudah semakin berkurangan ya orang seolah bungkus untuk bawa balik? Ini menunjukkan mereka mempunyai kelebihan ya. Ya, dari segi paket saya dah makan di sini, orang ramai banyak yang order melalui telefon ataupun dia bawa ke balik office. Kerana dia dapat save cost daripada segi minuman, segi apa perjalanan ke sini, semua dia cari jalan untuk save cost diri masing-masing. Tapi Encik Hassan, sebenarnya ya kos operasi sudah turun ya, kerana harga minyak, harga gas, harga barang-barang seperti beras juga sudah berkurangan ya kalau kita bandingkan dengan mungkin dengan tahun lalu ya. Semestinya anda juga masih dapat mengekalkan keuntungan anda. Ya, kalau dibandingkan ya pada dulu kita punya kos, food cost dan operational cost jejak pada 75%. Dan sekarang kita dapat save dan apa kita punya kos jatuh pada 55%. Jadi kita dapat membantulah kat situ. Kalau food cost dulu tinggi, sekarang kita dapat kurang sikit dan operational kita. Jadi perbelanjaan kita lebih senang. Baik, sebagai seorang peniaga ya, kita belum tahu lagi mungkin berapa lama krisis ekonomi ini akan berlarutan ya. Mungkin satu, mungkin dua, mungkin tiga, mungkin lima tahun ya. Apa strategi-strategi anda ya untuk memastikan anda dapat kekal bersaing dan berdaya tahan dalam perniagaan anda ini? Ya, saya rasa saya nasihat pada yang ramai, quality kita maintain, service kita maintain, insyaAllah kita akan berjaya dan seterusnya. Kita jangan compromise dengan quality, kita akan kekal mana kita ada. Apa public nak tahu quality dan service kita, itu importantnya. Quality maksud anda tu bagaimana? Okay, quality barang yang baik, kita berpatutan dengan harga orang public bayar. Kita perlu jaga tu. Jangan kita ambil kesempatan nak untung lebih, kita jual beli barang yang murah yang tak ada quality dan masak potong situ potong sini, jadi akibatnya kita akan rugi. Ramai orang sebagai pengguna, saya kira prihatin juga ya, kadangkala disebabkan atas alasan krisis ekonomi, kegawatan ekonomi, para penjual makanan mengambil kesempatan untuk mengurangkan saiz hidangan mereka. Saya kata ayam jadi lebih kecil atau nasi menjadi lebih sedikit. Adakah ini sesuatu yang wajar dilakukan? Tidak. Kerana apa? Dia kurang bikin dia punya homework, dia akan terjadi gitu. Jadi kalau dia betul-betul dikaji, insyaAllah boleh. Homework yang bagaimana yang anda maksudkan? Okey, contohnya time yang dia wasted, time wasting time kita jaga. Apa electricity yang kita pakai kita jaga, gas yang leaking kita jaga, air yang itu, ini semua kita harus jaga. Kalau kita tak jaga kat situ, kos kita akan meningkat tanpa sadar. Contohnya air
cuci pinggannya, buang air sebelebih-lebihnya, suka-suka. Itu semua kos ya, kita tak harus susahkan customer kita oleh sebab kelakuannya gitu. Encik Hassan, sebagai seorang peniaga, ya, mungkin apa yang anda paling takutkan berhubung krisis yang terbaru ini, Encik Hassan? Okay, pertama, kekurangan pelanggan di tempat sini. Bila suatu kekurangan pelanggan, akan terjadi kita terpaksa potong pekerja. Dan bottom line, pekerja yang ada pun dipotong gajinya. Jadi, itu menyebabkan kerisauan. Bila itu, unhappiness will happen. Ya. Dunia ni kecil. Kalau kita apa tak dapat ulang customer, kita tutup kedai. Baik, Encik Hassan, terima kasih kerana sudi berbicara dengan kita untuk kali ini. Terima kasih.